Kapolres Asahan AKBP Kobul Sahrin Ritonga hadiri perayaan Natal keluarga besar Polres Asahan. Selain Kapolres, kegiatan tersebut juga dihadiri pejabat Pemkab Asahan, Dandim 0208 Asahan, Danyon 126, Badan Musyawarah Antar Gereja, Purnawirawan Polri dan Warakauri sejajaran Polres Asahan. Dalam pidatonya, Kapolres Asahan mengatakan kegiatan kebaktian Natal yang bertemakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Harapannya agar apa yang dilakukan atau dikerjakan di dunia ini sesuai dengan perintah Tuhanmu. Perayaan Natal tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Polres Asahan ini. Semoga perayaan Natal tahun ini, sebagaimana tema tadi berulang-ulang saya lihat ini, ya. Ini merupakan tema yang bagus, artinya pesan yang bagus kepada kita, ya. Kita membaca di situ bahwa intinya apapun yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini, lakukanlah sesuai dengan perintah Tuhan. Dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Natal lainnya. Dari Asahan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.